Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview sebuah produk yang menurut saya ini benar-benar seperti produk yang nostalgia ya. Hexos adalah brand yang terkenal. Nah, ini ada Hexos Mr. Sarmento. Ya, bagi anak 90-an pasti tak asing lagi dengan permen Sarmento. Ya, ini sepertinya dihadirkan kembali ya, ini Hexos Mr. Sarmento. Ya. Ya, ini iklannya yang Mr. Sarmento itu bisa dicek ya, di YouTube juga banyak untuk iklan dari Hexos dari Mr. Sarmentonya ya. Nah, ini dengan logonya yang ikonik. Nah, ini dari NIMS ya. Produksi oleh PT Konimex Sukoharjo, Jawa Tengah. Sudah ada halal MUI-nya. Nah, ini permen rasa Sarpasila Mint. Jadi perpaduan yang Hexos rasa mint ya, dan juga Mr. Sarmento yang rasa Sarpasila. Isinya ada 5 butir, satunya 12,5 gram. Ya, 12,5 gram ya. Oke, kita lihat bagian sininya. Nah, ini ada tulisan ya. Permen hits anak tahun 90-an ya. Ini memang sangat memorable banget bagi anak-anak 90-an. Ini dari Hexos ya. Hexos mempersembahkan Mr. Sarmento. Nah, memberikan sensasi melegakan tenggorokan dan sensasi menyegarkan nafas. Nah, ini bawahnya pakai bahasa Inggris. Ada informasi nilai gizinya, lemak total dan sebagainya, ada energi total, energi dari lemak, gula dan garam. Nah, pesan AKG ada customer service, ada barcode dan QR code. Sudah Facebook, Twitter dan juga Instagramnya. Instagramnya Hexos ID, ini juga sama untuk yang Twitter, Facebooknya juga sama. Komposisinya ada gula, glukosa, perisa sintetik sarpasila, pengatur keasaman asam sitrat, garam, perisa alami mentol, pewarna alami karamel 4. Ini bahannya versi bahasa Inggris. Ada customer service-nya juga. Nah, seperti itu dari segi tampilan kemasan dari Hexos Mr. Sarmento. Lalu bagaimana dengan isinya? Oke, saya akan buka dulu kemasan dari Hexos Mr. Sarmento-nya. Oke, sudah saya buka kemasannya dari Hexos Mr. Sarmento. Nah, ini tulisan kembang gula. Nah, ini sudah saya ambil dua ya. Ini isinya, ini ada 5 ya. Nah, ini yang sudah dikeluarkan. Hexos Mr. Sarmento ya, kemasan luarnya. Dan kita lihat untuk segi permennya. Nah, ini yang sudah dibuka dari Mr. Sarmento ini ya, Hexos Mr. Sarmento. Ya, modelnya ini yang model bentukan Hexos ya. Nah, cuma bentuknya seperti ini. Saya akan coba untuk segi rasa permennya. Jadi ini perpaduan rasa Hexos dengan yang Mr. Sarmento ya. Jujur saya sendiri memang belum pernah coba yang Mr. Sarmento ya dulu. Tapi untuk iklannya ini tahu ya, untuk produknya saya tahu. Ya. Ini sepertinya dihadirkan kembali ya dari Mr. Sarmento ini. Rasa minnya berasa ya, berpadu dengan rasa sarpasilanya. Ya. Melegakan ya untuk segi rasa permennya, rasa minnya berasa nih. Di cukup melegakan tenggorokan. Enak permennya. Lumayan manis. Berpadu dengan rasa min yang menyegarkan. Direkomendasikan untuk dicoba, terutama bagi anak-anak 90-an yang ingin bernostalgia dengan produk yang seru ini ya. Ya, Mr. Sarmento hadir lagi dengan nama Hexos Mr. Sarmento. Oke, sekian review produk kali ini. Bagaimana pendapat kalian tentang produk yang satu ini? Silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye!